Halo, selamat datang di Saima Brushless Project. Pada video ini, saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengupgrade quadcopter Saima menjadi brushless. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah brushless motor, kemudian ESC. Di sini saya memakai ESC IMAX 12 Ampere BL Heli version. Silahkan Anda buka penutup ESC ini karena berguna untuk tahap selanjutnya. Ada gunting, obeng, dan peralatan lainnya, serta sebuah Arduino Uno R3. Yang pertama kalian lakukan adalah membuat dudukan motor. Ada dua cara, yaitu letakkan pada dudukan motor bawaan, bagian bawah diberi mur. Dan yang kedua, letakkan pada bodi, ditambah dengan plat yang sudah dipotong. Dan ini yang saya gunakan. Lalu, hubungkan motor ke ESC dengan tepat, karena nantinya berpengaruh ke arah mana motor berputar. Kalian juga perlu memperbesar lubang motor pada bodi atas quadcopter. Propeller ini bawaan dari Saima. Kita bisa menggunakannya kembali dengan cara memperbesar lubang agar bisa terpasang pada prop adapter. Pada board Saima terdapat 4 MOSFET. Lepas MOSFET tersebut dan ganti dengan pin header sehingga hasilnya seperti ini. Pada bagian bawah, hubungkan atau jumper kedua kaki di bagian dalam. Dan pastikan tidak ada hubungan singkat pada kaki bagian luar, karena kaki ini merupakan signal. Hubungkan kabel power ESC ini ke jalur motor masing-masing. Seperti ini. Dan pastikan tidak terbalik, positif dan negatif. Setelah semuanya selesai, saatnya untuk menghubungkan kabel signal ESC ke board. Tapi sebelumnya, lepas kabel positif berwarna merah dari konektor dan tutup dengan selang bakar atau heat shrink. Jadi di sini kita hanya perlu dua kabel. Pada pemasangannya, pastikan kabel signal ada di sisi luar. Lakukan hal ini ke seluruh ESC. Mudah bukan? Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe karena video tutorial berikutnya adalah bagian software.